Masyarakat Madinah minta supaya diazankan hari tersebut. Allah. Madinah minta azan. Waktu yang mereka minta pada saat tersebut adalah dah masuk waktu zuhur. Sehinggakan jam waktu zuhur tu dah masuk waktu tiba-tiba tidak ada orang azan. Mereka menunggu untuk Bilal bin Rabah azan. Tuan-tuan hadirin sekalian, Bilal menolak. Aku tak mampu azan. Abu Bakar merayu kepada Umar, kepada Bilal bin Rabah, azanlah kepada kami. Mudah-mudahan mendatangkan rindu kami kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Bilal menerima. Lalu Bilal melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai di ayat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak mampu meneruskan keingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat tersebut Bilal menangis sekali lagi kerana kerinduannya mula memutih semula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik menjadi muazzin pertama dalam Islam. Pada saat tersebut Bilal menangis. Tentukan disebut dalam kitab riwayat, tidak pernah kami dengar syahdunya tangisan para sahabat di kota Madinah sesyahdu ini selepas ketika hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ingat Nabi ketika dengar azan. Allahu Akbar. Sebab itu tentukan bila sebut je kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai umat Islam yang betul-betul rindu kepada Nabi Muhammad, mereka akan rasa sedih, mereka akan rasa teringat dan mereka akan datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan hadirin sekalian, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana Bilal tak boleh sebut kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Madinah teresak-esak syahdu dengan tangisan merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tersebut. Tuan-tuan hadirin sekalian, hari ini saya nak sebut kenapa para sahabat sedemikian rupa dengar azan mereka rindu pada Rasulullah. Kenapa umat akhir zaman dengar azan tak terasa ingat Rasulullah? Kenapa datang hari ini tak terasa sayang kepada Rasulullah? Tuan-tuan hadirin sekalian, sebab itu para ulama menyebut orang yang buta sejarah, orang yang keras hatinya untuk mengingati dan merindui Rasulullah SAW. Orang yang buta sejarah, matanya berat untuk mengalir titisan air mata merindui Rasulullah. Orang yang buta sejarah, sudah pasti hatinya keras, tak akan merasa rindu kepada Rasulullah SAW. Saranan saya tuan-tuan sekalian, di mana ada pengajian kitab sirah, dalami, hayati, pelajari dan seterusnya. Jika ada kemampuan dari sudut kewangan, dari sudut kesihatan, pergilah yang mampu untuk menziarahi junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Nabi tunjukkan bukti. Orang sebut tentang kita mesti ada bukti kita cinta. Begitu juga dengan menyintai Rasulullah, kena tunjuk bukti apa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukti yang pertama, hadirin hadirat muslimin muslimat umat Muhammadiyah, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama rasa rindu. Orang yang cinta dia akan rasa rindu. Rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tersekian hari Isnin, cuba ingat. Hari ni kita setahun sekali, lepas ni kita ubah. Masuk hari Isnin pasang niat untuk berpuasa, untuk ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Isnin, dan Rasulullah lahir pada hari itu, dan Rasulullah juga wafat pada hari Isnin. Datangkan rasa rindu. Ini bukti yang orang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tanda hamba Allah dan juga umat Nabi Muhammad cinta kepada Rasulullah, tanda yang kedua adalah apa dia? Menyintai siapa yang Rasulullah cinta, membenci siapa yang Rasulullah benci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cintai siapa yang Rasulullah cinta. Di antara orang-orang yang Rasulullah cinta adalah siapa? Ahli bait Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darah yang mengalir di jasad tubuh mereka adalah darah yang mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangilah mereka kerana Rasulullah sayang ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari ini kita bersalawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala wa alihi Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sempat berguru dengan ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dr. Yusri dan juga Syekh Ibrahim Al-Khitani sempat belajar di Mesir dulu, belajar kitab hadis dengan mereka, ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Tentukan kita belajar berada dalam majlis ahli bait Nabi ni. Orang Arab, masyayikh kita dia mengajar tidak ada meja. Dia kursi begini, kemudian dia ada kitab letak begini. Di sebelah ni mungkin ada meja sebelah, letak air. Dia akan mengajar anak murid sampai ke depan. Penuh sampai ke tepi ni mengaji kita duduk. Inilah sunnah Rasulullah. Bila majlis ilmu mereka rapat-rapat sehinggakan para ulama kata Nabi apa ni diibaratkan seperti daun tak jatuh ke bumi, tak jatuh ke bumi. Tentu sekian macam mana kita duduk dengan ahli bait Nabi. Mereka mengajar tentu sekian seolah-olah wajah mereka memaparkan, menghayati bagaimana nak menyampaikan kasih sayang Rasulullah kepada kita. Allahu Akbar. Bertemu dengan mereka nak berpisah kasih sayang. Ini dia ahli bait Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Buntu. Sayangilah ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang orang yang kedua Nabi sayang adalah siapa? Sahabah. Nabi sayang Abu Bakar, Nabi sayang Umar, Nabi sayang Osman, Nabi sayang Ali, Nabi sayang Umayyah, Nabi sayang Salman, Nabi sayang Bilal, Nabi sayang para sahabat Mus'ab bin Umair, Nabi sayang segala sahabat. Dan tu hari ini tuan-tuan sekalian, bagi mereka yang menganuti fahaman-fahaman Syiah, fahaman Syiah, mereka sambut maulud lebih daripada kita menyambut maulud di Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam masa yang sama mereka menghardik memaki Abu Bakar. Mereka menghina Umar, mereka menghina Uthman. Mana mungkin orang yang menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenci siapa yang Rasulullah sayang? Para ulama letak orang yang menyintai Nabi tanda-tandanya menyintai siapa yang Rasulullah cinta. Sudah pasti di kalangan sahabat yang Rasulullah sayang, cinta. Tiba-tiba kita benci. Mereka bohong di atas percintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sayang tentukan anak-anak yatim. Tentukan ada masa luangkan waktu jika ada anak yatim, jumpa kepala mereka, usap kepala mereka. Kucuk. Jangan hina, jangan maki, jangan caci anak-anak yatim. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang. Kucuk mereka. Yang terakhir sekali di antaranya yang Rasulullah sayang adalah pewarisnya. Siapa dia? Siapa pewaris Nabi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ulama'u warasatul anbiya." Ulama itu pewarisnya Nabi. Jangan kita hina, jangan kita caci. Kemuliaan kena diletakkan kepada mereka kerana mereka itu pewaris Nabi. Tapi jangan sampai melampau meletakkan mereka maksum. Jangan. Mereka tidak maksum, tetapi mereka pewaris Nabi, menyampaikan setiap ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi kepada kita. Cintailah para ulama. Tuan-tuan, hadirat-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Membenci siapa yang Rasulullah benci? Nabi benci orang munafik. Jangan sayang dengan orang munafik. Nabi benci dengan orang zalim. Jangan sayang dengan orang zalim. Nabi benci dengan orang yang suka tipu. Jangan sayang dengan orang yang suka tipu. Jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, ini dia kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tahu. Yang seterusnya, tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti. Seseorang itu ikut tak Nabi. Sunnah dia ada banyak peringkat. Ada peringkat wajib, ada peringkat sunnah. Yang wajib jangan diabaikan, jangan ditinggalkan. Yang sunnah jangan dibuat tanpa ada. Oh, maksudnya yang wajib jangan ditinggalkan, yang sunnah jangan diabaikan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang wajib, ada yang sunat. Tapi terbalik hari ini umat Islam, dia suka buat benda sunat, dia tinggal benda wajib. Tengok TV tak? Baik TV 3, baik TV 1, TV 2, TV 9 taklah. TV mana lagi? Pemberita. Rasa tak? Nak jumpa dengan kita dalam TV tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sari berita utama. Pakai tudung tak? Tutup aurat tak? Beri salam, hukumnya sunat. Tutup aurat wajib. Dia buat yang sunat, tinggal yang wajib. Teringat kata Ibnu Athaillah Askandari, seorang ulama sufi yang cukup hebat di bumi Mesir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa kata dia?
dalam kitab hikam. Ha, kita ni sebut kitab hikam seronok lah. Kitab hikam ni maksudnya kata-kata hikmah. Seorang ulama sufi sebut Allah Sayyidina Muhammad min alamat ittiba'il hawa, di antara tanda seseorang itu mengikut hawa nafsu, melakukan perkara sunat meninggalkan perkara wajib. Nak tengok orang tu, kita ni, kita jangan tengok orang lain, tengok kita. Kita ni ikut hawa nafsu tak? Min alamat ittiba'il hawa, di antara tanda kamu ikut hawa nafsu ataupun tidak adalah tengok pada kamu buat benda sunat tinggal benda wajib. Kan pelik kalau kita tengok keadaan satu hari ketika mana Bilal azan Allahu Akbar, tiba-tiba datang anak muda semayang. Semayang tahiyatul masjid dan semayang qabliyah. Bilal bangun nak qomat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, dia pun keluar. Cik. Tuan-tuan rasa macam mana? Pelik tak? Yang sunat dia buat, yang wajib dia tak buat. Pelik. Sebab itu tuan-tuan hadirin sekalian, dalam sunnah Rasulullah ada wajib, ada yang sunat. Sunat janggut. Janggut. Sunat ni. Bagi yang tak ada janggut, jangan paksa. Buhlah orang-orang kami ngaji pondok dulu, dia kata apa? Bubuh darah kelawar. Tangkap kelawar mati buat soiko atas romo. Saja nak tarik. Suka nak tarik. Bila dah ada janggut, dicukur, dipotongnya pula. Dah maksudnya, ni sunnah. Jangan kita benci, jangan kita caci yang kau ni. Ini sunnah lah Nabi. Tengok menantu, bakal menantu datang. Siapa bakal menantu? Tengok ku janggut panjangnya. Oh, nak jadi menantu aku janggut panjang tu. Jangan sebut begitu. Kalau orang tu ikut sunnah Nabi, menghina sunnah Nabi, hukumnya boleh jatuh murtad, rosak akidah. Wih, bahaya tuan-tuan sekalian, jangan main-main. Baik, dalam bab bersiwak, tuan-tuan sekalian, bersiwak sugi. Kamu tak suka, jangan caci. Tak suka, silakan, jangan caci. Teringat kata ulama dalam kitab Ta'limu Ta'lim, Lituruku Ta'lu, ataupun dalam bahasa Melayunya Pelita Penuntut. Allah SWT, saya mengajar kitab ni dua tempat. Saja ingatkan adab-adab. Kitab ni mengajar tentang adab-adab belajar, adab-adab penuntut. Bagi orang pondok, kena belajar, wajib mengaji kitab ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Memberi kemuliaan itu lebih utama daripada memberi ketaatan. Ada satu ungkapan dalam bab menuntut ilmu ni, ada satu, memberi kemuliaan lebih utama daripada memberi ketaatan. Apa maksud dia? Tuan-tuan hadis sekalian, semahyang contoh. Semahyang hukum dia wajib berdasarkan ayat yang diistimbatkan dalam ayat Quran, aqimus solah. Wajib semahyang. Ayat tersebut kita istimbatkan wajib, al-amru lil wujub, kaedah fiqah. Bila kita kata wajib, artinya semayang wajib. Bila dah wajib, kena wujud. Tiba-tiba kita tinggal semayang, kafir tak? Kafir tak bila kita tinggal semayang? Soalan dia, kafir tak kita tinggal semayang? Hukum takkah? Tak kafir. Orang yang tinggal semayang tidakkah kafir? Mereka murtakabul kabair, mereka adalah pelaku kepada dosa-dosa besar. Namun dalam kes yang sama, jika kita ambil istimbat aqimus solah, al-amru lil wujub, ayat Quran sebut wajib apa, hendaklah kamu dirikan sembahyang, maka diistimbatkan dengan dalil tersebut, perintah dalam Quran menunjukkan kepada wajib, maka wajib sembahyang. Tiba-tiba dia kata apa? Sembahyang tak wajib lah, buat apa sembahyang? Menyebut perkataan begitu, hukumnya murtad. Di antara perkara-perkara yang boleh membatalkan akidah kita tiga. Pertama, kata-kata. Yang kedua, perbuatan. Yang ketiga, i'tiqad. Kena jaga ni. Cakap kita kena jaga, perbuatan kita kena jaga, i'tiqad kita kena jaga. Perbuatan kita, kata-kata kita mengeluarkan kata-kata kufur, murtad. Kecualilah dipanggil untuk penjelasan, hanya qadhi saja, pemerintah yang diberikan kuasa untuk melaksanakan hukum tersebut, hukum perintah, dipanggil untuk mendapatkan penjelasan. Kalau disebut kalimah kufur, seperti mana kalau yasir, tetapi mutmainnu fi qulubi, dia tenang dalam hati, dia menerima kata bahawasanya dia beriman tentang Islam, maka dia tak dijatuhkan murtad kerana pada saat tersebut dipaksa dengan ugutan bunuh demi untuk menyelamatkan nyawa. Baik, tak murtad, tapi dia sebut perkataan tersebut dengan rela hati, maka hukumnya boleh jatuh murtad. Kata-kata
kata-katanya menafikan, menghalalkan perkara yang haram, mengharamkan perkara yang halal. Hukumnya juga para ulama letak ijma', para ulama boleh rosak akidah murtad. Saya sebut murtad ni tersekan termasuk dalam keadaan kalimah kafir. Kafir ada dua, kafir asli, kafir ghairil asli. Kafir asli itu kafir yang lahir daripada bukan ibu bapa Islam, dia baligh dalam bukan Islam. Ini kafir asli. Maka kehidupan mereka, kamu tak sembahyang, silakan. Kamu tak puasa, silakan, tak disyariatkan. Ni kafir yang kedua, ghairil asli. Kafir yang lahirnya Islam, boleh jadi ataupun lahir bapaknya bukan Islam, kemudian dia baligh dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar Islam dengan melalui tiga cara tadi. Kata-kata, perbuatan dan juga i'tiqad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan hadirat yang sekalian, baik. Para ulama sebut kemuliaan itu diutamakan daripada ketaatan. Apa maksud ketaatan tadi? Tak semayang. Taat tak? Tak taat lah. Tak taat, tak apa satu hal. Jangan hina, kena mulia. Nah, itu maksud dia. Jangan kamu hina hukum tersebut menyebabkan akidah kamu rosak. Tapi kalau kamu tinggal, kamu lepas depan itu bertobat, kamu murtakabul kabair. Itu sahaja dalam fahaman ahli sunnah wal jamaah. Baik itu tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulukan yang wajib. Antara wajibnya yang lima tersebut, sembahyang, mengucap kalimah syahadah, haji, puasa, zakat, ni wajib. Ada banyak lagi wajib. Wajib melaksanakan hukum hakam Allah, wajib melaksanakan mendirikan negara Islam. Semua ni wajib. Nabi tinggalkan kota Mekah, pergi ke kota Madinah atas perintah Allah. Ini sunnah wajib. Kena buatlah ke? Allahumma salli ala sayyidina. Maka sebab itu, dahulukan yang wajib, jangan abaikan yang sunat. Jangan kita buat yang sunat, tinggal yang wajib. Maka kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, itulah di antara tanda-tanda seseorang itu mengikut hawa nafsu dia. Kita berasa seronok dah mula-mula. Rupa-rupanya dah mengikut hawa nafsu je. Kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, Allahumma salli ala. Yang seterusnya, tanda-tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perasaan responsibility ataupun tanggungjawab. Perasaan tanggungjawab untuk mengajak orang buat baik, mencegah orang buat mungkar. Ada perasaan tersebut untuk mengajak orang yang buat baik, mencegah perkara mungkar. Tak boleh buat benda baik saja, kena cegah perkara mungkar dalam bentuk kolektif, iaitu secara berjemaah, berjawab. Tanggungjawab perasaan tersebut adalah tanda seseorang itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, tuan-tuan sekalian, pernah dengar tak lagu P. Ramlee? Nak nyanyi tak apa sedap. Cuba ingat tuan-tuan. Cuba aja, kata cubalah. Nanti kan kalah pula ya. P. Ramlee pernah nyanyi satu lagu, kemudian dialunkan dengan nada yang baru oleh Jamal Abdillah, Raja Pop. Kemudian insyaAllah malam ni dirajukan Raja Pop-Pop. Raja Pop-Pop Ustaz Nafi. Apa lagu dia? Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Itu versi P. Ramlee. Lagu ini dinyanyikan oleh P. Ramlee, tujuan dia berkorban untuk perempuan. Jamal Abdillah pun nyanyi juga kerana untuk korban kerana perempuan. Tetapi apa yang saya nak sebut ni sebagai tandanya kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda seseorang itu adalah korban. Berkorban apa sahaja untuk melaksanakan apa yang Rasulullah perintah, berkorban apa sahaja untuk meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkorban perasaan, buat cano nak kena korban. Rasulullah perintah begitu, hati kita tak suka, terpaksa berpisah dengan kawan-kawan. Ingat, Rasulullah berpisah dengan bapa saudara Nabi. Allahu akbar. Nabi dah berpisah. Maka sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah, terpaksa korbankan sebagai bukti kita. Ikut apa yang Rasulullah perintah, kena korban. Korban juga untuk meninggalkan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah larang banyak benda, riba, judi, minum arak, bunuh, berzina, zalim, terima rasuah. Walaupun hati kita tak boleh terima. Lah kalau tak terima rasuah, 2 juta ni harga bawah meja. Kalau aku tak terima, 2 ringgit je. Isi borang.
RM2 je. Kalau borang secara berkasi betul-betul, integrasi RM2. Bawah media RM2. Nak mana? Tanda kamu cinta kepada Rasulullah, kamu terima RM2 tersebut. Tolak RM2 kerana larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni tanda orang yang cinta. Berkorbanlah RM2. Nak buat apa dapat RM2 haram? Ambil RM2 yang halal. Cukup tak cukup, berkat tak berkat, ini terletak kepada cukup tak cukup yang kita dapat. Ramai orang kaya tak cukup. Gaji RM2 setahun tak cukup. Nak lagi rasuah. Orang yang gaji kilang 600, 700 terima rasuah tak? Cuba tanya. Orang yang kerja kilang kan, Seksyen 28-27 tu, ada tak tanya-tanya kawan-kawan kita kerja kilang ni, terima rasuah? Eh, mana ada? Tak ada. Tapi kenapa cukup? Berkat kerja. Buat apa dapat banyak, tak cukup, tak cukup, tak cukup, tanpa berkat. Oleh sebab itu, tuan-tuan hadirat yang sekian, sebagai conclusion kita pada malam yang bahagia ini, insyaAllah, 5 perkara tersebut ambillah. Maka selawatlah kepada Rasulullah SAW sentiasa, insyaAllah, tuan-tuan sekian, Allah dan Rasulullah SAW akan sayang kepada kita. Yang terakhir, sebagai pengakhiran penutup kita pada malam ini, Nabi Muhammad SAW pesan kepada kita, Alimu awladakum bihubbin nabi wa hubba ahli baitin nabi wa qira'atil Qur'an. Kata Nabi Muhammad SAW, ajarlah anak-anak kamu supaya menyintai Nabi dengan maksud tadi, menyintai apa yang dibawa datang oleh Nabi Muhammad SAW. Sehinggakan kita ajar 5 tanda-tanda sebagai seseorang itu cinta kepada Rasulullah SAW. Dan ajarlah anak untuk menyintai ahli bait Nabi, keturunan Rasulullah SAW. Dan ajarlah anak-anak kita Al-Quran. Hari ini ibu bapa yang muda bayar-bayar saya ni pusing bila anak tak boleh Inggeris. Bila anak gagal matematik, dia tak pernah rusing dia gagal sekolah kafah. Tak faham Al-Quran, tak baca Al-Quran, tak pernah tanya rusing tentang UPSR. Dia tak rusing anak tu baca Al-Quran tak. Anak tersebut matematik dia tak mampu bawa dalam kubur. Tapi Al-Quran, itulah saham yang bernilai kepada kita di akhirat, di alam barzakh kelak, insyaAllah. Yang boleh saya rasa sekadar itu saja yang boleh saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan tersekan. Salam Maulidur Rasul. Semarakkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummat al-Muhammadiyah, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengikuti Rasulullah, dengan merindui Rasulullah, dengan menyintai dan membenci siapa yang Rasulullah mencintai, siapa yang Rasulullah cinta, membenci siapa yang Rasulullah benci, dan melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datangkan rasa bertanggungjawab untuk membawa kerja baik, mencegah perkara muka dalam bentuk kolektif, dan ada perasaan untuk berkorban, dan tunjuklah bukti tersebut sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.